Selamat siang guys, hari ini saya ada di Pantai Laguna Depok yang tepat di Bantul di daerah istimewa Yogyakarta ya. Ini wahana terbaru di Bantul di Jogja, nanti bisa kalian coba. Di sini ada tempat rest area juga untuk istirahat-istirahat dan nanti mungkin banyak lagi tempat-tempat yang apa untuk para wisatawan ya, atau sedulur yang mau berwisata ke sini liburan. Pokoknya ayo didelok video ini, jangan lupa like dan subscribe video saya gitu. Mas, ini ya Laguna Depok ya, ini di Pantai Depok. Ini ada penitipan barang, ruang penitipan barang dan lain-lain. Oh, ini luas banget ini bos, buat parkir tempat-tempat istirahat. Ini masih dalam tahap pembangunan ya. Nah, itu yang nanti bisa selfie-selfie di sini. Ini Kaliopak. Ya, ini masih dalam tahap pembangunan. Itu mungkin nanti untuk terjun ya, untuk naik kapal. Mungkin di situ nanti itu banyak yang mancing, terus ada yang lagi ini pembangunan juga. Wah, ini nanti bagus sekali. Ini tembus anu ya, ini paling tembus nanti. Tembus pengklek. Ini Kaliopak bro, dibuat selfie di sini. Bisa buat selfie ini. Dan itu di sana terlihat ada kapal, sudah mungkin bisa untuk beroperasi juga. Itu bagus, ini pemandangannya bagus. Oh, bagus sekali. Ini Mas Bro Fauzi. Ini sangat bagus ya lokasinya, strategis. Nah, ini nanti bisa naik perahu yang keliling-keliling untuk yang teman-teman, saudara-saudari yang di Bantul, Yogyakarta, jangan lewatkan wahana terbaru ini. Mungkin nggak lama lagi nanti akan dibuka. Bagus, lokasinya bagus sekali. Jangan lewatkan ya bosku, masku, mbakku, jangan lewatkan ini wahana Laguna Depok, Pantai Depok, atau saiki paling disebutnya Pantai Laguna Depok. Joss pokoknya. Oh, untuk parkir jangan khawatir, luas. Dan mungkin nanti masih banyak lagi yang akan dibangun di sini. Ini tempat istirahat. Joss pokoknya. Tuh jadi ada jalan dari atas. Kalau ke bawah capek kan, dari atas nanti bisa turun ke sana dan naik kapal. Atau mau mancing-mancing juga boleh. Tuh ada yang mancing. Berapa pancingnya ditaruh itu, ada berapa itu? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mancing bos.
joss pokoknya. Ya, kita doakan saja biar cepat selesai dan nanti bisa untuk berwisata di sini. Begitu ya, jolewatke ini keindahan-keindahan wisata di Yogyakarta, terutama di Bantul. Ya, pokoknya tak tunggu Balimu yang di perantauan. Ya, support terus untuk karya-karya orang Jogja yang jos-jos. Oke, terima kasih. Salam sak diluran sak lawase. Assalamualaikum.